Okay, welcome back again with Bob Videos Channel. Kembali lagi dengan game Identity 5 atau Identity 5. Kali ini aku mau mainin karakter dokter. Karakter dokter ini karakter yang sangat menyebalkan bagi Hunter. Karena apa? Karena dia healingnya cepat. Ketika dia dikejar, kena satu hit dan dia lepas dari kejaran Hunter, dia healingnya sangat-sangat amat cepat. Gimana keseruan gua pakai dokter ini? Langsung aja ke gameplaynya. Oke. Langsung menuju Gajuk game. Tanpa persona kiri. Enggak pakai persona kiri. Enggak. Ya, GG. Lumayan map inilah enggak begitu nge-lag. Lumayan lah plus 1 daripada enggak plus. Nah, hunternya di sini dong. Ya, udah main dulu ya. Ya, hunternya smiley. Dia enggak diajakin nih, parah. Apanya? Gak ngajak. Loh, tadi aku keluar party. Gak apa lah, main dulu. Aku gak sadar, astaga. Bah. sorry. Santai. Kena sekali anjay. Main skin, oh skin main A. Kumiar 500 bisa nggak ya tembus 1500? Satu season di sini 3 bulan kan? Iya. Kayaknya bisa ya sampai 1500 ya. Astaga, nge-lag. Bisa deh. Tapi nggak tahu juga tuh. Keren skin forwardnya 1500. Lawyernya ngamatin langsung di healing dong. Ya ampun, nice. Pantes tadi dapetnya kok cepet banget. Sorry. Sama Bang Raur. Main dia. Sama Berbi. Discord Bang sama Bob. Berbi. Ledak anjay. Masih lama, masih baru main. 3 chipper. Nunggu atau gimana? Duluan aja duluan. Dibawa ke sini. Mau gue TB-in padahal. Masih ngejar itu. Yaudah, gue fokus di coding. Oke. Oh, kena gardenernya, kena. Bang
baru kali ini aku main dokter dihilingin loh. Astaga. Kocak. Nasi ciper, ada yang nasi perang gak ya? Gardenernya lepas. What the fuck was that? Lawyernya pinter ini. Hey, what happened? Oh, kena dan kena lagi. Gardener satunya di mana? Oke, lawyernya kemana? Nolongin kah? Sengaja nggak aku kelarin, biar gardenernya ditolong dulu. Oke, gardenernya ditolong. Ah, nggak ada yang ngambil rata kanan. Oh, gardener satunya kena. Fokus di coding. Follow me. Cara ngatur kayak gitu gimana sih? Masuk ke settingan. Ntar scroll ke bawah ada. Ntar lah, masih baru ini loading. Nungguin enter. Enter. Ke okay. Enter. Kayaknya kita keluar duluan deh. Ya baru main. Duluan. Enggak, ini mau lihat ini dulu. Menang apa enggak? Ini baru aja start. Oh, enggak one hit kill tahu gitu aku tolongin loh, enggak ada yang komunikasi. Enggak ada dengernya. Ah, mati lawyernya. Mati. Lawyernya mati. Enggak loh. Enggak mati dong. Woi, GG. Woi, GG. Oke, aku langsung aja mau main game yang kedua karena game yang pertama kurang menunjukkan bagaimana kehebatan karakter si dokter ini. Dan kali ini aku nggak sendiri mainnya, aku bareng sama Bang Raor, sama Bang Andre Tungpo, dan satu lagi sama Mbak Aulia. Gimana keseruannya? Langsung aja ke gameplaynya. Bob, ajarin gua main Min A, Bob, biar gak buta sama Bob. Gimana caranya? Ya, ini implan mata dah. Pasang sentri tuh. Waduh, beli gem, beli gem. Beli gem. Biar hunternya kelihatan. Ya, DM enggak ngerti tuh. Iya, yeah. Udah dengerin aja tuh. Iya, yeah, gua dengerin. Oke. Oke. Jam 5:30. Denger bayang gitu loh mukanya. Jam 5:30 denger suara cewek. Rasanya langsung auto win. Udah auto win nih. Waduh. Waduh. Gila enggak tuh? Tadi kalau pacar Bang Raor main ML, ada suaranya, oh auto win lagi tuh harusnya. Aduh. Langsung keluar grupnya. Kok meledak sih di ujung loh kok. Komen mana nih? Enggak join ya.
Anjay. Oh, main mati aduh, mati lampu. Pak, mati lampu. Pak Gese, Pak, pagi-pagi, Pak. Pak. Loh, bukannya dia ada paket. Nyangkut tembok, Pak. Pak. Pak, dia pakai pacar bayar kali. Enggak tahu, mati listrik. Anjir, anjir. Wow, diledakin loh ya lagi. Siapa, Pak? Gedenya kecil banget asli. Ini kenapa rajin banget yang ledakin? Aduh. Dibilang enggak. Jangan deket-deket banget. Eh, gue jauh kali anjay. Parah lu. Ini apaan ya ada segala-segalanya? Ya kena ya, lagi. Ya gimana baru aja lepas. Eh, yang lain di kotanya, yang lain di kotanya. Bopanya ya, selamatin. Ditaruh di basement, Beb. Eh, Beb, Bob. Beb enggak tuh. Bruh. Kok gelu? Beb enggak tuh. Oh, ayo lo ketahuan. Jangan ditolong. Dia enggak. Prestasinya ke bawah tuh. Prestas bisa ke bawah. Bob, lu sama gua Bob sini di kot. Oke. Okay. Taruh di luar, Deme. Dari apa jendelanya yang di gubuk itu loh, depan jendelanya gubuk. Enggak sampai. Aduh, nge-lag. Dokter naik duluan. Dokter. Ya, mati dulu dong. Ya udah fokus. Tinggal aja. Ya, mati semua. Diam di portalnya 4 detik baru naik. Ya udah. Kan prestasinya udah naik. Turun lagi. Anjir. Tiba-tiba turun sendiri gitu. Kocak. Is the best for apa? Yo, gak apa-apa. Namanya juga setia. Nemenin lah mati bareng. Tadi portalnya sebelum mana ya? Nemenin. Tadi portalnya sebelum mana ya? Kok kurang tahu. Udah hilang portalnya. Wah, apa? Tidak! Anjay, kaget gua. Bodo amat. Yolo. Trot. Ayo. Mana portalnya? Ayo, naik ke atas. Ya. Itu masih last effort. Naik ke atas. Cepet. Nyangkut, Pak. Naik ke atas cepet. No. Nyangkut, Pak. Portal ke tembok sebelah sana. Dia menghilang. Kemana dia? Terbang, biasanya dia terbang. Enggak, dia ngejauh kayaknya. Pancing jatuhin palet kayak apa kayak? Halo. Banting halo. Iya. Lari. Gua TB-in. Udah lari. What the f- Gua belum dekat. Selamatin aja. Sini. Mana sih sini? Tanggal 23. Ya. Iya. Baunya mana? Mau di mana? Oh itu. Di mana? Udah besok itu. Biarlah. Kan. Cepet banget asli. Satu ke gue. Instan anjay. Iya. Gua. Ya udah. What the fuck was that? One guy. Harusnya. Siapa yang dikejar? Gua kan. Lu. Mata pala inyong. Watch me, Nene. Get me, Nene. Bruh. Aduh, makasih lo ya. Kepala bapak. Kecil banget gitu. Kecil banget tuh. Iya, kecil banget.
kecil gila. Center ajaib. Astagfirullah. Center ajaib. Eh sorry, gua enggak tahu lu pada di tengah anjay. Sorry. Oh, kasih lo ya. Kan gua udah bilang sorry. Deme, ke kiri dong Deme. Ini yang di tembok sebelah sini nih. Masih di tengah. Masih di kot, Pak. Jangan disuruh dulu, Pak. Oh, gua kira tadi lu sama Deme, Bob. Lu di mana sih? Enggak. Bob, lu enggak dikejar deh perasaan Bob. Oh, masih. Kejar anjay. Deme, lu di mana, Deme? What the hell? Terror shock. Oh, enggak sih. Okay. Enggak terror shock anjay. Kirain teror shock. Enggak apa-apa. Kok dia tahu ya gue? Lu belum pernah. Kan ada jejak kakinya, Pak. Makanya kayak gua anti kiri-kiri klub, ambil airwalk. Ih, ada hologramnya dong ini apa? Tengahnya sih? Kelarin ya. Itu tengahnya kayaknya udah bunyi-bunyi tadi. Iya. Enggak nih ide memang. Gua aja nyelamatin. Iya, maksudnya iya tinggalin itu. Mana gitu. Sini? Di gereja dalam gereja. Oh. Lah dia ada di dalam kali ya? Enggak di luar. Enggak di sini camper dia. Sepertinya dia datang, guys. Dia camper, bro. Guys. Welcome to my paradise. Enggak kena. Welcome to my paradise. Di tengahnya kecil banget gitu campernya. Get out. Enggak ada. Ya, enggak diportalin dong, Mama. Dia ngejar gua. Gedot. Anjir. Nah, Bob, lu mau di-heal Bob sama prinsesnya, lu harusnya diem aja. Jangan, dokter mau bisa ngel sendiri. Lah, ya kali. Dokter udah punya suntikan masih mau nge-heal, di-heal gitu. Lu aja yang nyelamatin gua. Prinses. Oh jangan deh. Teror shock please. Blok. Portalnya please. Portalnya nggak dipasang dong. Astaga. No. Mana ya? Dia masih ngejar gua. Nu. Dia masih ngejar gua. Bawa ke gua dong. Dia masih ngejar gua. Dia kesel sama gua tadi gua senterin palanya. Oke, senter pengecil. Mampus lu Bob dikejar Bob. Deme lu di mana Deme? Ngomong. Gua dong. Aduh, asik Bob. Deme. Astaga. Ngomong apaan sih? Maksudnya chat biar gua bisa tahu lu posisinya di mana. Notif. Ikut lah, sibuk lah. Ya maksudnya biar gua digangguin. Prestis dikotnya kecil. Nah, digangguin banget. Dikotnya yang kecil ya. Oke. Okay. Dia udah ke gua. Kelarin aja dikotnya. Sekarang kita lihat apakah aktifnya akan selamat. Oh, ternyata tidak bisa, saudara-saudara. Masih lama kan tuh. Dan Prestisnya masih fokus di kod. Enggak ada ini ya, jin ya, Pak. Gua mati Janikot, cari ini aja. Cari dungeon. Prestisnya seksi banget kan ini Prestisnya. Cari dungeon aja. Sobekannya. Itu loh, roknya kan sobek. Akankah diciduk guys ya? Oke. Untung lu ingetin nanti ada cowboy. Oke, sana sudah. Gua tidur. Oke, lolos lewat dungeon saudara-saudara. Apa, Bang? Untung lu ingetin hari ini cowboy. Gua mau tidur tadi niatnya. Rasa masih lama deh. Oke, itu tadi dia gameplay bareng teman-teman dan ini main di ranked match dan sekarang mungkin aku mau ngasih tahu sedikit tentang persona dokternya itu sendiri. Kalau aku sih pakai persona dokter
seperti ini settingannya. Kalian bisa screenshot kalau cocok. Biasa kalau dokter aku mainnya kiri, bawah, sama kanan. Tapi yang full aku ambil kiri pasti. Kalau ada persona yang lebih bagus lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5 atau Identity 5. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan like jika perlu. Oke, Bob 007 sign out and bye-bye.